السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعنا على طلب العلم والعمل به والاستقامة والإخلاص، آمين يا رب العالمين. Kita sambung perbincangan kita berkenaan dengan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat penting sebenarnya untuk kita kaji dan faham sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana ia juga menjadi dalil tindak tanduk, dalil selain daripada ayat Quran menjadi dalil, hadis Nabi menjadi dalil, sirah juga adalah dalil yang hebat, terutama dalam bab strategi dakwah, dalam bab strategi politik, dalam bab strategi perang. Kaji sejarah sangat penting, dan antara cara untuk merosakkan ketamadunan Islam dirosakkan fakta-fakta sejarah. Kadang-kadang kita, kalau orang berhujah dengan logik, kita boleh jawab. Berhujah dengan ini, kita jawab. Tapi bila orang datang bawa hujah fakta sejarah, dia kata fakta sejarah, kita pun stop. Tak boleh nak berhadapan. Jadi, saya duduk tengok-tengok antara perkara yang menarik. Saya ingat saya nak kongsi sikit malam ni. Mungkin ada sebahagian yang tahu, kita ulang kaji. Yang tak tahu, dia jadi tahu. Iaitu dicatat dalam kitab-kitab sejarah beberapa peristiwa sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi nabi. Tak jadi nabi lagi, tapi ada peristiwa-peristiwa dalam kitab-kitab sejarah yang menarik tentang background Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya yang barangkali sebab kita dah biasa baca zaman-zaman sekolah dulu, ketika umur Nabi 12 tahun, umur Rasulullah 12 tahun, dan ketika itu bonda ayahanda Rasulullah dah tak ada, Rasulullah duduk dengan Abdul Muttalib, Abdul Muttalib pun dah tak ada, Rasulullah duduk dipelihara oleh bapa saudaranya Abu Talib. Abu Talib membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi berniaga. Ikut Rasulullah pergi berniaga. Ikut pak saudara dia pergi berniaga ke negeri Syam. Negeri Syam ni, kalau sekarang Syria, Jordan, Palestin, sebahagian Iraq, itu Syam. Jadi dari Mekah ikut pakcik dia pergi berniaga ke sana. Irtahala bihi Abu Talib tajiran ila Syam. Sehingga peristiwa dia sampai satu tempat nama dia Busra, di negeri Syam lah. Di negeri tersebut ada seorang paderi, tok guru ahli kitab yang bernama, ni ulang kaji yang dah jam 3 jam 4 dulu, tapi nak cerita hebatnya Rasulullah ni, Buhaira. Buhaira paderi, bila dia nampak grup bisnes dari Mekah, dia nampak, yalah, nampak Abu Talib, nampak bawa budak umur 12 tahun. Buhaira ni dia pergi dekat Abu Talib, dia tanya soalan, man hadzal ghulam, budak ni siapa dengan kamu?
Lalu Abu Talib jawab, ibni, anak saya. Apa Buhairah jawab? Dia kata, ma huwa bibnuka ma wa ma yanbaghi an yakuna abu hadzal ghulam hayyan. Buhairah bila Abu Talib kata ni anak saya, Buhairah kata tak, ni bukan anak kamu. Mustahil. Ayah budak ni masih hidup. Terkejut Abu Talib dengar. Bila paderi kata, masa tu tak ada Facebook lagi nak check profile. Tak ada lagi nak check kat mana, tiba-tiba siapa kata pak jauh. Dia kata bukan anak awak ni. Dan budak ni, no, ayah dia, mustahil ayah dia masih hidup. Abu Talib kata, ya, sungguh. Huwa benu akhi, dia anak saudara saya. Ayah dia dah meninggal ketika mak dia, dia berada dalam kandungan ibu dia 5 bulan ayah dia meninggal dah. Macam mana kamu tahu? Lalu Buhairah kata, dalam kitab agama kami, dalam Injil, dalam Taurah, ada tanda-tanda dan budak ini Nabi akhir zaman. Sekarang bawa balik dia ke Mekah. Sebab kalau orang Yahudi tengok budak ni, Yahudi akan bunuh budak ni sekarang. Bawa balik. Dia jujur dengan ilmu dia. Dia jujur dengan apa yang ada dalam kitab Injil, Taurah. Satu, jujur. Yang kedua, dia ada ilmu. Yang ketiga, dia tahu perangai Yahudi. Dia tahu bahawa Yahudi menunggu-nunggu Nabi akhir zaman dari Bani Israel. Tiba-tiba kamu cakap dia ni yang dari Mekah, ada sebiji tanda-tanda dan ada tanda khatamun nubuah, cop kenabian atas belakang bahu Nabi ni. Bila Buhairah tengok, confirm, dia kata sekarang bawa balik ke Mekah. Kalau Yahudi, ada Yahudi lain yang ada ilmu, baca kitab Taurah Injil, tengok budak ni, nescaya dia akan bunuh budak ni. Sebab dia tak seronok lah. Tanda-tanda Nabi akhir zaman ini ada pada orang bukan Bani Israel. Tengok-tengok ada Bani Ismail. Lalu dibawa balik Nabi Muhammad SAW ke Mekah untuk selamatkan baginda. Dan itu masa umur 12. Ada satu lagi peristiwa menarik berlaku di Mekah. Wali khamsi asyaratin min umrihi, masa umur Nabi Muhammad 15 tahun, berlaku satu peperangan di Mekah antara Quraisy, Kinanah, 2-3 kabilah bergabung berperang dengan kabilah Qais, Ghilan, perang musyriki Mekah, orang Quraisy Mekah, 2-3 kabilah berperang dengan orang luar. Masa umur Nabi Muhammad 15 tahun, baginda juga menyertai perang ni. Menyertai perang, nama dia Harbul Fijar. Fijar, umur 15. Nabi menyertai perang. Wa kana yambulu ala umumatihi ayyujahizalahumun nabla lirramyi. Masa umur 15 ni Nabi join perang, apa peranan baginda? Peranan baginda menyediakan anak panah. Menyediakan anak panah, menyediakan busur, anak panah yang jatuh apa siap-siap untuk pakcik-pakcik dia dalam perang. Nak beritahunya, Allah Subhanahu Wa Taala persiapkan Nabi Muhammad dari awal lagi. Dan kita tahu antara kerja yang baginda lakukan tadi, perang baginda pergi. Niaga ikut pakcik masa kecil. Dan antaranya masa belasan tahun juga Nabi SAW, apa kerja dia lagi? Pelihara kambing. Allahu Akbar, pelihara kambing. Almarhum Syekh Said Hawa, dia bincang why? Sebab apa Allah Ta'ala atur Nabi Muhammad ni pelihara kambing? Agak-agaknya apa hikmahnya pelihara kambing? Biasa pelihara kambing? Tak. Makan daging kambing? Saya awal kata, Allah aturkan Nabi Muhammad ni jaga kambing sebab nak persiapkan Muhammad ini sebagai seorang pemimpin yang hebat. Menguruskan sekumpulan kambing bukan mudah.
nak bawa pergi ke kaki-kaki bukit, lembah-lembah, nak iring kambing pergi makan, nak pastikan kambing selamat, tak ada kambing yang pergi singgah kat lain dulu, tak ada serigala yang ganggu. Kalau bawa 40, bawa balik 40. Kambing memang susah untuk ikut arahan, tidak berakal. Jadi kesusahan, kepayahan nak jaga kambing ini melahirkan leadership yang hebat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti Allah nak persiapkan kamu hey Muhammad untuk lead manusia yang pelbagai jenis tapi ada akal. Jadi Allah persiapkan dulu, pelihara kambing dan uruskan makhluk yang tak ada akal. Biasalah orang yang pernah susah. Orang yang pernah susah, dia dah susah saat zaman kerja dulu, zaman bujang dulu, pelbagai kerja dia buat. Jadi sekarang ni kalau kena Allah susah sikit, alah dulu susah lagi. Dia kata alah sekarang ni okey je, dulu saya kena teruk lagi. Ha, jadi dia dah biasa latih pelihara uruskan kambing. Berniaga juga adalah persiapan daripada Allah supaya Muhammad ini communication, berkomunikasi, berurus niaga dengan juga pelbagai jenis manusia, pelbagai jenis umur, bahkan siap international lagi. Sampai ke Syam dia bawa oleh pakcik dia. Jadi dia akan bertemu orang yang jenis banyak songe, kerek, cewek, dia akan jumpa customer yang satu, orang berniaga, orang yang frontliner, orang yang berurusan dengan klien, pelbagai jenis. Ada yang cerewet, ada yang demand, ada yang banyak soal, ada yang tawa tapi tak beli. Waktu sakit hati sekali. Tawa, tak apalah, nanti saya datang balik lah. Tapi semua itu adalah latihan awal pada Rasulullah untuk berhadapan dengan manusia, nak bawa risalah dari Allah nanti. Jadi berniaga, dan sudah pastilah terzahir dalam perniagaan ini sifat jujur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tak pernah guna kaedah berniaga. Saya tak untung ni, ambillah. Tak ada. Itu bukan ayat Nabi Muhammad. Ambillah, saya jual ni, saya tak untung. Jangan menipu. Orang berniaga memang nak untung. Jangan kata tak untung. Baik, lebih baik kita kata, ambillah harga ni, saya tak untung banyak. Ha, contoh. Dia tak untung banyak, untung dalam harga tu dalam 2-3 ribu je. Tak banyak, 2-3 ribu je untung. Lebih baik dia kata tak banyak. Tak banyak adalah subjektif. Pada ukuran dia tak banyak, dia tak bohong. Tapi bila dia kata, belilah saya tak untung langsung, tu bohong. Kalau dia kata saya untung tapi tak banyak ni, tu okey. Sebab pada kiraan dia tak banyak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah guna kaedah menipu. Sekarang ni banyak orang guna kaedah, orang berniaga online, tunjuk testimoni bohong. Tunjuk fakta-fakta yang tidak benar, mata-mata untuk lariskan jualan. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari awal daripada berniaga ni kena terlatih dengan sifat al-amin. So tiga. Jaga kambing, berniaga, kemudian didedahkan dengan attend perang umur 15 tahun. Walaupun tak angkat pedang, menguruskan anak-anak panah pak saudara dia. Selesai perang tadi nama dia Harbul Fijar, berlaku pada bulan-bulan haram. Dan tuan-tuan, ada perkara penting. Selesai je Harbul Fijar, perang ini, ada satu MOU dibuat di Mekah yang dipanggil Hilful Fudul, Hilf perjanjian, Al-Fudul nama perjanjian ni. Perjanjian ni apa sebabnya? Ada seorang peniaga dari Zabid, satu kawasan di negeri Yaman. Ada seorang yang datang dari Zabid,
Dia datang bawa barang perniagaan, dia nak berniaga di Mekah. Dia jual barang. Ada orang yang beli barang dia. Ada nama kat sini. Ada orang nama dia apa? Washtaraha minhu Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Al-As bin Wa'il, orang Mekah, beli barang dengan yang datang dari Yaman tadi. Dia ambil barang tapi dia bayar tak habis. Dia orang Mekah, orang luar datang jual, dia ambil barang, dia bayar tak habis. Dia ambil hotel orang, dia tak bayar dengan duit pun. Jadi Al-As bin Wa'il ini, dia ambil barang, kawan tu Zabik datang dari negeri Yaman, foreigner datang berniaga, bawa barang, kamu ni orang tempatan, ambil barang tak bayar, lalu dia ni dizalimi, orang Zabik, orang Yaman tadi. Dia pun naik panjat atas Jabal Abi Qubais. Apa Jabal Abi Qubais? Kita pernah sebut dah kuliah lepas, yang malaikat nak empat atas kepala orang Taif tu. Glamour Jabal Abi Qubais, sebab apa? Banyak kisah dia, sebab dia duduk dekat Kaabah tu, yang dekat istana sekarang, tapak istana dia bina atas Jabal Abi Qubais. Dia pun naik, dia teriak, dia baca syair, dia ceritalah, aku kena zalim, aku kena zalim, aku datang dari luar, tak tahu nak buat apa. Masa tu tak boleh nak viral kat Facebook lagi. Cara memviralkan, jadi dia naik atas bukit, dia teriak je lah, tak boleh nak buat status lagi masa tu. Lalu bila orang tengok gitu, bila orang tengok, datanglah kabilah ni datang. Kenapa ni? Aku dizalimi, aku bawa barang nak berniaga, dia ambil barang tak bayar aku. Kabilah ni pun tanya. Pada ketika itu beberapa kabilah di Mekah berkumpul di rumah Abdullah bin Jada'an. Ni zaman sebelum Nabi jadi Nabi ni. Nama seorang ni Abdullah bin Jada'an. Wakil-wakil kabilah datang berkumpul, lalu bersepakat buat satu MOU. Apa kandungannya? Fata'aqadu wa ta'ahadu alla yajidu bi Makkah mazluman min ahliha wa ghairihim min sa'irin nas illa qawmu ma'ahu. Di rumah Abdullah bin Abi Jada'an, kabilah-kabilah ni zaman jahiliyah. Kabilah ni duduk buat satu perjanjian, namanya Hilful Fudul. Konten perjanjian, kita bersetuju bahawa tidak ada pun seorang yang dizalimi di Mekah, melainkan kita akan berpakat tolong dan dapatkan balik hak dia. Ini perjanjian zaman jahiliyah. Dan Rasulullah pun ada sekali tengok perjanjian ni. Sekali lagi tuan-tuan, zaman jahiliyah, kabilah-kabilah bersetuju, kalau ada orang dizalimi di Mekah, kita bersepakat untuk tolong orang yang dizalimi, tak kiralah dia ni kabilah mana, dia ni orang tempatan ataupun orang luar, kita nak jaga kemuliaan negeri Mekah ini, kita bersepakat. Selepas Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi Nabi dan Rasul, dah jadi Nabi dah, Rasulullah cerita balik kisah perjanjian Hilful Fudul. Rasulullah kata, dulu zaman jahiliyah, puak-puak jahiliyah ni bersepakat nak bantu orang yang dizalimi, nak usaha dapatkan balik hak dia. Rasulullah kata apa? Laqad syahidtu fi dari Abdullah ibn Jada'an hilfan ma ahabba anna li bihi humurin na'am walau ud'a bihi fil islam la ajabtu. Rasulullah kata, aku juga menghadiri perjanjian Hilful Fudul dulu, zaman jahiliyah dulu, sekiranya sekarang, masa Nabi cerita ni dah jadi Nabi, sekiranya sekarang aku dipanggil untuk MOU dengan konten sedemikian, nescaya aku akan hadiri. Sebab tu saya kata tadi, belajar sejarah, kita akan jumpa dalil-dalil. Kita akan jumpa. Ustaz,
Kalau ada negara-negara yang dizalimi, diancam, PBB, bukan OIC, PBB, ataupun adalah persatuan-persatuan negara-negara bukan Islam, dia orang bukan Islam. Tapi kalau ada konten perjanjian yang memberi hak menjaga right, human right, apa salahnya kita boleh sekali? Dalilnya helpful fudul. Contohnya ada undang-undang antarabangsa persetujuan, mana negara ada apa orang panggil undang-undang ketika perang, ataupun wakil delegasi diplomatik antarabangsa mesti dijaga walaupun dalam perang. Perkara ni disepakati walaupun oleh negara-negara bukan Islam, yang mana itu menjaga hak manusia daripada dizalimi walaupun bersama dengan orang jahiliah. Rasulullah kata kalau aku dipanggil masa Islam ni, aku akan hadir. Ini antara dalil. Maknanya bukan bentuk mana satu bentuk kerjasama untuk mengelak orang yang dizalimi, untuk melindungi orang daripada dizalimi tanpa mengira kabilah ataupun negara mana. Ini dalil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kalau aku dijemput pada zaman Islam, nescaya aku akan hadir. Jadi sebab itulah ada ulama-ulama yang boleh duduk sekali dengan orang bukan Islam untuk berbincang. Orang yang berlainan mazhab untuk berbincang, untuk mengelakkan berlakunya pelanggaran, pelampauan batas pada hak-hak manusia, kezaliman. Rasulullah pernah buat, dan Rasulullah kata kalau aku dijemput pada zaman Islam pun, nescaya aku akan hadir. Kemudian kehidupan baginda begitulah, kerja dengan pak saudara dia. Dan Abu Talib juga, Abu Talib bukan orang kaya, Abu Talib dia ramai anak. Batu Rasulullah, Abu Talib pelihara, Rasulullah tak terima peliharaan tersebut, tapi baginda juga membantu pak saudara dia dalam urusan bisnes dan jaga kambing. Sehinggalah pada usia baginda 25 tahun, business woman, dan ini kita pun tahulah, Khadijah bintu Khuwailid, seorang perempuan yang kaya di Mekah. Yang Khadijah ni tuan-tuan, dia memang barang-barang bisnes dia, Khadijah dia akan bayar salesman, akan bayar salesman bawa barang pergi niagakan ke Syam, Syria. Dulu memang Mekah, Syam, Rihlatash Shita'i wa Saif, ke Yaman. Jadi Khadijah akan upah orang bawa barang pergi berniaga di Syam. Balik, orang tu akan serahkan untung pada Khadijah dan akan dapat komisen dia. Apabila nama Muhammad ni semakin glamour di Mekah, orang cerita Muhammad ni seorang yang cakap benar, Muhammad ni seorang yang jujur, sehingga Muhammad ni orang Mekah pun bergelar ke dia dengan gelaran Al-Amin. Kita tahulah, Khadijah kata panggillah, trylah panggil Muhammad ni, aku nak suruh dia bawa barang bisnes aku, dan ramai sangat orang puji, aku nak bayar lebih pada orang lain. Lalu Rasulullah pun setuju, diikuti. Jadi Rasulullah bawa barang Khadijah, ada staff, staff Khadijah seorang nama Maisarah, ikut Rasulullah. Maisarah, Maisarah ni lelaki perempuan? Maisarah, ada Maisarah belakang. Yang pertamanya sebelum lelaki ataupun perempuan, Maisarah ni nama yang cantik, makna dia cantik. Maisarah, apa makna Maisarah? Sarah saya lah, sak Maisarah kan? Maisarah ni nama yang cantik. Kalau dalam ayat, ayat Quran berkait dengan hutang, ayat Quran berkait dengan hutang, wa in kana dhu usratin fa naziratun ila maisarah. Dalam bab hutang, Allah Taala kata kalau orang yang berhutang itu, wa in kana dhu usratin, dia dalam keadaan susah, sakit, duit tersangkut, fa naziratun, maka berilah tempoh dia ila maisarah, sehinggalah dia tu maisarah. Maisarah maksudnya
senang, lapang, selesai masalah, boleh bayar hutang. Nama Maisarah cantik, maksud maknanya lapang, selesai masalah, boleh bayar hutang. Tak apalah. Staff Khadijah yang follow Rasulullah ke Syam, namanya Maisarah. Lelaki ke perempuan? Lelaki. Tengok eh, sebab apa kalau dalam kitab dia sebut apa? Ma'a ghulamin laha, bersama seorang pekerja nya Khadijah. Ha laha Khadijah. Yuqalu lahu, dipanggilnya Maisarah. Hu kan lelaki kan? Jenazah. Ha perempuan. Hu lelaki. Tak payahlah susah-susah nak ngajar grammar Arab, tak apalah. Tapi pronoun cerita Maisarah ini adalah kepada and her staff, his name is Maisarah. His name, dia guna domer ataupun pronoun untuk lelaki. Jadi Maisarah ni lelaki. Maisarah inilah yang balik report kepada Khadijah. Dah dia travel sekali, dia musafir sekali, bawa barang sekali, jadi dia perhati. Akhlak Muhammad sepanjang jalan cukup hebat. Muhammad ni ringan tulang, Muhammad ni menghargai dia, tak berkira. Bila sampai jumpa dengan orang, skill macam mana Nabi Muhammad nak convince orang suruh beli barang, Muhammad ni tak bohong, pandai Muhammad, air mukanya, senyumannya, orang tawa-tawa tak beli pun dia tak marah. Jadi Maisarah perhati, hebat akhlak Muhammad ni. Niaga pula, sale banyak. Bila bawa balik kepada Khadijah, Muhammad ni serah hasil banyak daripada salesman-salesman lain. Dua sebab. Sebab pertama, Muhammad buat sale banyak, volume satu. Sebab kedua, salesman-salesman yang Khadijah bayar sebelum ni, dia serah duit pada Khadijah. Lepas tu dia terima komisen. Cuma sebelum serah duit tu, dia masuk poket dia dulu dah sebahagian. Dia songlak lah. Dia masuk poket dia dah, baru dia serah pada Khadijah, terima komisen. Tiba-tiba Muhammad ni bila jumpa Khadijah, baru sedemuk bagi semua sekaligus. Dia Khadijah, banyak ni. Tambah lagi report daripada Maisarah berkenaan dengan kejujuran dan kepandaian bisnes. Saya ingat pernah ada ceramah Maulidur Rasul sekali. Disebut tuan-tuan, sambut maulud ni kena contohi Nabi. Orang bisnes kena contohi Nabi dalam berbisnes. Ada seorang businessman, ustaz, kalau bisnes ikut cara Nabi, jujur, asyik kena tipu je lah kita sekarang, ustaz. Kalau ikut cara Nabi, jujur je, kena tipu kita bila nak kaya je, ustaz. Saya kata, tuan, salah tu. Bisnes ikut cara Nabi, dua, jujur dan al-amin dan fatanah. Apa maksud fatanah? Cerdik. Nabi Muhammad jujur dan cerdik. Yang awak kata kena tipu tu jujur tapi tak cerdik, tu kena tipu. Bagi barang kredit kat orang, lepas tu tak tahu macam mana masa payment macam mana, tu kena tipu. Jujur tapi tak cerdik. Nabi Muhammad jujur dan cerdik, lepas tu tak kena tipu dan tak tipu orang. Cerdik tak jujur, masalah problem juga. Cerdik asyik nak kencing orang je. Jadi cerdik tapi tak jujur. Pusing kat sini, reka fakta tu, reka fakta ni. Orang tak faham fakta jadi bengong, betul lah. Cerdik menggunakan kecerdikan untuk tipu orang.
tak cerdik, jujur sangat, kena tipu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerdik dan jujur. Sebab tu boleh buat setinggi sebab dia cerdik. Macam mana dia, why? Dia boleh jawab, apa awak kena beli barang saya? Apa kelebihan barang saya? Duk cakap bab marketing sekarang, Rasulullah dah lama ada skill ni. Dan ini sebenarnya latihan daripada Allah, nanti dia nak convince orang supaya beriman pada Allah. Sekarang ni dia latih lu dalam bisnes. Bila balik, itulah bila balik, Maisarah pun hantar report, dengar keuntungan yang banyak. Lalu bermulalah Khadijah. Khadijah sebelum kahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dah dua kali Khadijah kahwin. Suami pertama, suami kedua. Kemudian sekarang ni dia tak ada suami. Dan pembesar-pembesar toke-toke di Mekah ni memang datang pinang Khadijah. Ha, orang ni pinang, orang ni PM, orang ni SMS, orang ni WhatsApp. Kata-kata, hati ai belum terbuka. Tak terima. Sehinggalah apabila muncul Muhammad bin Abdullah ini, Khadijah mula tertarik hati dengan kejujuran, kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun bagi tahulah, fatahaddatsat bima fi nafsiha ila sadiqatiha Nafisah binti Maniyah. Nafisah binti Maniyah ni laki perempuan? Agak-agak laki ke perempuan? Ada binti ustaz. Sebut binti dah tadi kan. perempuanlah. Kawan Khadijah, Khadijah bagi tahu dia. Lepas tu dia beritahu pada Rasulullah, dia beritahu kepada pak-pak saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada ketika itu, pada umur baginda 25 tahun, Khadijah pada usia 40 tahun kahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kalau orientalis-orientalis barat yang tuduh Rasulullah ni nafsu, ambil kesempatan pada orang perempuan pada usia 25, first marriage, Nabi kahwin dengan Khadijah yang umur 40, berumur lebih pada baginda. Dan sepanjang perkahwinan dengan Khadijah ini, Rasulullah tak kahwin lagi dengan Saudah, dengan Aisyah. Nabi kahwin dengan Saudah dan Aisyah selepas Khadijah wafat. Khadijah wafat pada tahun ke-10 kenabian, masa dekat-dekat nak berlaku peristiwa Isra' Mi'raj. Tapi pada usia ni Rasulullah kahwin dengan Khadijah. Dan Khadijah menjadi seorang isteri yang support suami dia. Dia ada harta banyak, dengan hartanya, dengan jiwanya, dan juga dengan psikologi dan mental kematangan, kematangan Khadijah yang hebat, dia menjadi isteri yang bantu suaminya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila kahwin dengan Khadijah, jadi ada hartalah. Masa ni dia balas budi pak cik dia, Abu Talib. Abu Talib ni anak dia ramai, anak dia ramai. Lalu Rasulullah pergi bincang dengan Abbas, Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas, Abbas siapa? Abbas pak cik juga, adik-beradik Abu Talib. Rasulullah pergi jumpa Abbas. Pak cik, si Abu Talib itu anak dia ramai, jom kita ambil lah, kita tolong jaga anak dia pula. Ingat Rasulullah bila dia ada duit. Lalu Rasulullah dengan Abbas pergi jumpa Abu Talib. Pak cik Lek, panggillah anak suruh kami jaga. Abu Talib kata, kamu nak ambil hak mana pun ambil lah, jangan ambil Aqil je. Aqil anak sulung Abu Talib, laki, jadi tolong ayah. Lalu pada ketika itu Rasulullah ambil Sayyidina Ali, Rasulullah jaga Sayyidina Ali, sepupu jadi anak angkat. Abbas ambil Ja'far bin Abi Talib, Abbas pelihara Ja'far, Muhammad ambil Ali. Ni sebelum jadi Nabi lagi. Tolong balas, balas jasa dulu pak cik jaga saya. Sekarang saya dah ada wife. Isteri saya pun banyak support saya, jadi saya tolong pula pak cik. Ini akhlak Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam pada wali 35, pada umur Nabi 35 berlaku satu peristiwa di Mekah. Dan ini antara perkara awal yang mengangkat, lagilah mengangkat nama Nabi di Mekah. Pada umur 35 berlaku banjir
berlaku banjir di Mekah sehingga memberi kesan pada binaan Kaabah. Kaabah sebahagiannya runtuh sebab banjir besar berlaku dekat Mekah. Bila begitu, kabilah-kabilah pun berpakatlah bergotong-royong untuk membina balik Kaabah. Membina balik Kaabah, Rasulullah pun ada sekali membina Kaabah, membina balik Kaabah. Sampai sebab Hajarul Aswad pun jatuh. Sampai peringkat nak angkat Hajarul Aswad. Ha ni, masa nak angkat Hajarul Aswad ni, kabilah ni kata, kabilah kamilah yang berhak untuk ambil Hajarul Aswad, letak balik kat tempat dia. Kabilah ni kata, dak, kami yang lebih berhak untuk ambil ni, letak balik tempat dia. Kabilah kata, eh, kami orang lama di Mekah ni, kami lebih berhak. Ada kabilah celuk tangan dalam darah demi darah ni, kami yang lebih layak, maknanya aku sanggup berperang. Disebut dalam ni apa? Syekh Safiur Rahman sebut, wastamarran niza' arba'a layalin aw khams. 4-5 hari tak settle. Tak settle bab apa? Nak ambil batu letak tempat asal ni, perangai jahiliah. Cuma nasib baik tak ada kerusi, ada kerusi lempar kerusi kat situ. Kecil, siapa bergaduh nak tumpah darah? Kabilah-kabilah sedia pakai pedang nak berperang. Kehnya nak letak Hajarul Aswad, nak mencari kemuliaan. Lalu ada seorang orang tua lah, orang lama, Abu Umayyah. Abu Umayyah bin Ibnul Mughirah. Orang tua. Dia kata gini lah. Dia bagi cadangan apa? Dia kata gini. Esok arda alaihim an yahkumu fi ma shajara bainahum awwal man awwad dakhilin alaihim min babil masjid fartadawhu. Pakcik tu ni kata gini lah, kita ni dah berat dah ni, orang ni angkat pedang, orang ni bersumpah dengan darah gini. Esok orang pertama yang masuk dalam masjid kat Kaabah tu, dianggap masjid juga dengan ada berhala apa-apa, dia orang tawaf yang diwarisi zaman Nabi Ibrahim dulu. Pakcik ni kata, Abu Umayyah kata, Ibnul Mughirah, dia kata gini, esok kita tengok siapa orang pertama yang masuk masjid ni kat pintu ni, kita lantik dia lah yang akan menjadi hakim terhadap masalah kita. Dia orang tu berkata, okeylah, okeylah, okey, okey, okey. Dengan wasya'allah an yakuna dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin Allah, orang pertama yang masuk pagi esok daripada pintu yang dimaksudkan adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad masuk, falamma ra'awhu hatafu hadzal amin radina radina hadza Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Mekah bila tengok, ah, Muhammad, okey, 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 kalau Muhammad okey, kalau Muhammad okey, apabila ni kata, ah, kalau Muhammad okey, kalau Muhammad okey, semua puji Muhammad. Stop jap kat sini, stop jap kat sini, tengok masyarakat puji bila Rasulullah bertegas dengan prinsip menegur kesalahan masyarakat, menegur maksiat, menegur kesesatan. Habis yang duk puji selama ni hentam balik. Inilah yang berlaku bila kita berdakwah. Kadang-kadang kita buat semayang, buat puasa, buat ni ni, oh bagus tak, bagus bagus tak, bagus 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 tak, bagus 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 bagus. Bila kita beritahu perkara-perkara prinsip, perkara yang amar makruf nahi mungkar, yang lebih besar, yang lebih besar, ah, mula yang kata, ah, ini begini, ini begini. Dan ini yang dilalui oleh Nabi Muhammad. Okeylah, tak apa. Sekarang ni, kabilah-kabilah ni, bila tengok yang masuk pertama Muhammad, hadza Muhammad, radina, radina, kami reda, kami reda. Okey, okey, setuju, setuju. Lalu mereka beritahu lah Muhammad, macam mana nak settle batu ni? Lalu, batu hajar buat suat lah. Wa akhbaruhul khabar, talaba rida'an, fawada'al hajar wasatahu, وطلب من رؤساء القبائل أم المتنازعين أن يمسكوا جميعا بأطراف الرداء وأمرهم أن يرفعوه حتى إذا وصلوه إلى موضعه أخذه بيده فوضعه في مكانه وهذا حل حصيف رضي به القوم. رسول الله minta ada kain tak, kain rida. Rasulullah buka kain, letak kain,
Rasulullah ambil Hajarul Aswad, letak atas kain tadi. Rasulullah kata, okey, wakil setiap kaum pegang ujung ni sikit, pegang ujung ni sikit, pegang ujung ni sikit, pegang ujung ni sikit, angkat ramai-ramai. Dia apa pegang? Wakil angkat. Angkat ramai-ramai sampai kat bucu tepi Kaabah tu. Okey, tu letak bawah, letak. Rasulullah pun ambil dengan tangan baginda yang mulia, ambil Hajar Aswad, angkat dan letak di dinding Kaabah tempat asal dia tu. Dia orang pun, okey. Selesai masalah. Masalah kecil, tapi orang jahiliah begitulah. Sampai nak berperang. Dalam satu aspek, perangai jahiliah. Masalah kecil, sampai nak berperang. Dalam satu aspek, ini fatanah, kebijaksanaan, leadership Rasulullah dalam menyelesaikan masalah. Selesai masalah, skill. Ini penting seorang leader. Masalah kecil, selesai. Skill. Saya ingat ada satu penerbangan kapal terbang dari Riyadh agak Saudi nak terbang ke Jeddah. Riyadh ke Jeddah. Seorang pak cik tua badui. Badui ni orang pada pasir, duit banyak. Badui. Dia naik je flight business class, depan tu ada kursi kosong, dia terus duduk. Seat dia belakang badui ni. Orang badui nampak kursi kosong, dia duduk. Pramugari, pakcik, tempat pakcik belakang, aku duduk sini dah. Pakcik, nombor lain, aku tak kira, aku bayar kan. Tempat pakcik kat belakang ni orang lain punya. Tak, tadi kosong, dia aku duduk, dia belakang. Pakcik, tolong pindah, tak boleh, aku duduk dah. Pakcik, dia orang bayar semua. Aku pun bayar je lah. Pakcik ni nombor kursi pakcik belakang. Tadi aku naik kosong, aku duduk, dia orang lambat duduk belakang. Nombornya mana? Payah juga lah. Nak buat macam mana? Dia kena faham ni badui. Badui ni tak reti nombor, tak reti protokol, tak reti sistem. Jadi saya naik kosong, saya dah duduk dah, dia lambat belakang. Tak boleh buat apa. Pergi mengadu kat kapten. Apa hal kapten tanya? Pakcik ni tak nak pindah kursi. Tak apa. Kapten tu datang. Assalamualaikum. Salam. Pakcik nak ke mana? Saya nak ke Jeddah. Dari mana tadi? Dari Riyadh. Nak ke Jeddah. Jeddah. Pakcik, seat ni untuk orang pergi ke Madinah. Untuk orang yang pergi ke Jeddah belakang. Mana kat mana orang untuk ke Jeddah? Bangun dia duduk belakang. Skill lah. Skill. Jadi kalau kita kaji sejarah Rasulullah ni, banyak kes-kes macam ni. Kes-kes yang Rasulullah boleh selesaikan yang skill hebat. Macam anak muda datang jumpa Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya nak masuk Islam. Saya akan buat apa yang Rasulullah perintahkan. Cuma boleh tak Rasulullah izinkan saya berzina je satu, yang lain saya akan ikut semua. InsyaAllah. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله.
Jadi gitulah sedikit sebanyak kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda dikenali contoh tadi yang nak letak balik Hajarul Aswad tu sehingga mengelakkan masyarakat daripada berperang. Penyelesaian masalah macam saya nak sebut tadi, ada seorang pemuda dia datang jumpa Nabi beritahu, aku nak masuk Islam, aku akan buat semua yang Rasulullah perintahkan, cuma satu je aku tak boleh nak tinggal berzina. Boleh Rasulullah izinkan saya berzina? Para sahabat yang ada dekat ni memang nak marah. Kita pun nak marah. Apa tanya soalan macam tu? Ustaz, saya okeylah, saya nak ikut semua. Cuma bab berzina ustaz jangan larang saya. Sakit hati soalan macam tu. Bila sahabat Rasulullah kata tak apa, Rasulullah pergi dekat pemuda tadi. Ini yang kita kata membuka minda, anjakkan apa paradigma ke apa. Rasulullah tanya balik, atardha li ummik, kamu okey ke kalau orang nak berzina dengan mak kamu? Hai tak Rasulullah, saya tak akan. Atardha li ukhtik, kamu okey tak kalau ada orang berzina dengan kakak kamu, dengan adik perempuan kamu? Hai Rasulullah, saya tak redha. Kamu okey ke kalau orang nak berzina dengan makcik kamu? Hai Rasulullah, saya tak redha. Mula-mula bercakap. Kemudian Rasulullah pergi dekat, pegang dada pemuda ini, touching, personal touch. Rasulullah kata, tidak ada orang pun yang redha kamu nak berzina dengan kakaknya atau adiknya atau maknya. Mana kamu tadi, orang nak berzina dengan kakak, dengan kakak, dengan adik perempuan, dengan mak, kamu tak setuju. Orang lain pun tak suka juga kamu nak berzina dengan kakak dia, dengan makcik dia, dengan mak dia, dengan adik perempuan dia. Hujah, sentuhan, tambah yang ketiga, doa. Rasulullah pun doa, Allahumma tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, bersihkanlah hati dia ni dan jaga kemaluan dia. Rasulullah tolong doa. Mana ini skill. Baginda taklah terus marah bila orang tanya soalan sebegitu. Bagaimana kisah masyhur juga. Kisah masyhur yang apa? Yang Badui datang Masjid Nabawi kencing dalam masjid. Badui kencing, para sahabat nak kejar lah, terekam. Rasulullah kata, da'uh, biarkan, biarkan. Tuan-tuan, masa orang nak terekam, Badui yang kencing tadi nampak orang nak terekam, dan Badui itu juga nampak Rasulullah menghalang orang lain. Jangan, biarkan, biar biar dia selesai. Sehingga dia selesai kencing, bawa Rasulullah datang dekat. Rasulullah bagi tahu dia, ini tempat yang mulia,
tak boleh kencing. Kencing kena kat lain. Sini untuk mengagungkan Allah. Lalu Rasulullah panggil sahabat, curahkan air kat tempat kencing. Eh, bukan kapek tau, lantai tanah. Kita kapek kena bersih ha? Sebab dia berlantaikan tanah sama Nabi. Curahkan air. Nabi kata, kat sini tak boleh kencing. Badui ni, yang nampak tadi orang nak terkam, yang nampak Rasulullah halang terkam, yang dengar Rasulullah datang bagi tahu elok-elok, jangan jangan kecil kat sini. Badui itu turun angkat tangan. Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad. Yang lain tu jangan bagi rahmat pun ya Allah. Badui kan orang dia, dia jenis luruh. Rasulullah kata jangan kau doa macam tu, kau menghalang rahmat untuk orang lain, jangan. Tapi badui dia sampai macam tu sekali dia doa. Ikut kajian secara psikologi dan secara kesihatan dan efek, kalaulah yang sedang kencing, yang sedang kencing tu sahabat terkam tadi, yang tengah kencing tu dia akan buat apa? Bila nak kena terkam, syuuu lari. Bila dia lari, lagi banyak tempat kena kencing. Yang kedua, orang yang tengah kencing tiba-tiba stop, masalah kesihatan. Psikologi. Jadi banyak orang. Jadi Rasulullah ni kata biar selesai dulu. Kita settle lepas ni. Cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya dengar Allahu akbar. Dr. Abdul Basit. Dr. Abdul Basit cerita seorang budak kena tangkap korek tabung masjid. Orang tangkap, orang dah nak pukul semua. Budak pengerusi masjid. Kejap. Bagi panggil budak ni. Kenapa? Ambil duit. Esok nak kena beli buku. Ayah tak ada duit. Ayah tak bagi duit. Jadi esok memang saya kena beli buku ni. Saya kena selesaikan kat sekolah. Mesti ni cek betul-betul. Dia hampir menangis, dia kata. Rupanya kita dalam keadaan duduk makan sedap, duduk enjoy keluarga. Ada orang dalam masyarakat yang tak boleh beli buku pun. Dia isytihar malam tu juga. Budak ni anak angkat masjid. Dia isytihar budak jadi anak angkat masjid. Main sini. Ada juga sekolah, pelajaran, datang jumpa masjid. Jumpa saya. Masjid akan bayar juga awak. Beli buku awak. Awak kena datang masjid semayang berjemaah lima waktu. Awak kena dengar majlis-majlis ilmu. Jadi anak masjid. Dan sampai sekarang, alhamdulillah, budak itu membesar jadi budak yang baik. Kadang-kadang tolong buka pagar masjid, tolong kemah masjid. Khidmat pula pada masjid. Bayangkan. Kalau hari itu kena pukul. Tak datang lah, berdendam lah dia dengan masjid. Dan saya nak beritahu bahawa pelbagai. Kita dalam bisnes, dalam keluarga, dalam masyarakat. Akhlak dan kaedah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kaji, banyak situasi-situasi baginda menyelesaikan masalah. Dalam perang, orang baru masuk Islam, budak kecil, orang tua, orang sakit. Rasulullah ada cara dan kaedah-kaedah yang sangat hebat. Cuma tinggal kita nak kena kaji. Tuan-tuan, 23 years, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Banyak perkara berlaku. Jadi kita kena cubalah, kena renung, cari buku-buku berkenaan dengan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa sekadar tu. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.